Okey, kembali ke channel aku lagi. Selamat datanglah ke channel aku ni. Okey, sekarang ni aku nak cerita pasal ni pula. Masalah kereta ni. Biasalah Saga FX, BLM, FL. Memang banyak orang komplain kan. Bunyi intake manifold bunyi. Ni sudah boleh lah. Ada suti ni boleh lah kita kabur. Sekarang ni intake manifold ni dah boleh tukar pun. Ada cara dia. Intake manifold ni boleh repair. Betul, memang ramai orang repair benda ni. Tapi atas skill masing-masing lah. Sebab ada skill tu dia mati tu pelanja. Mati pelanja dah boleh lah. Kereta jadi dorong. Pick up ada tapi long tak ada. Sebab intake manifold ni dia ada flapping. Dia ada short runner dengan long runner. Dia ada dua. Bila RPM 4300 tu dia akan flip. Dia akan flip. Lepas tu angin dia akan panjang. Dia boleh jadi panjang angin tu. Sebab tu dia boleh gear lagi. Jadi sedap lah long dia. Jadi hot ni blok masalah intake dia ni bunyi terus dah. Memang rasa ada tikus dalam laut. Kita tiap start tu. Tengok tu. Oh, kuat bunyi bawah. Ni dia senyap nampak aku pegang kat belanja ni dia senyap lepas bunyi. Ada cara dia. Jadi kereta ni aku akan repair dulu. Aku akan cabut dulu. Tapi buka siap hari ni lah. Sebab ni aku apa dah ni. Dekat aku 12 malam dah ni. Ada lagi kat workshop. Stay lagi kat workshop ni. Jadi esok lah. Esok aku akan review lagi. Jadi subscribe lah. Subscribe. Follow lah. Share. Tu nak tinggal komen lah. Jadi boleh tengok lah. Warna hasil dia ni. Ni mudah je nak repair. Tapi nak repair tu kena cabut intake. Kita akan cabut intake. Kita akan repair dari luar. Boleh repair dalam itu. Sebab kita akan modify dia punya pelanja dia tu. Untuk malam ni aku terpaksa layan ni dulu. Okay. Ni kita baru habis ni lah porting besar. Kita polish pula untuk nak masuk ni. Satu body Evo 3 ni. Sebab dia punya ni lubang dia ni besar. Lepas ni 4J91 kecil je. Ni asal dia. Jadi aku layan ni dulu. Esok lah baru aku cara kereta Saga ni. Jadi macam kabar dia, subscribe dulu. Jadi baru boleh tahu guna intake manifold ni guna. Kita akan ajar lah. Okay, nampak tu je sebab lewat malam dah ni. Jadi aku nak sudah intake tu dulu. Apa-apa ni lah, aku akan review lah. Okay, assalamualaikum.